Jenderal Sudirman ialah salah seorang pahlawan revolusi nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda. Pada usia yang masih cukup muda, yaitu 31 tahun, Sudirman telah menjadi seorang jenderal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih. Meskipun ia sedang menderita penyakit paru-paru parah, ia tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada agresi militer II. Pada saat itu, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan Yogyakarta menjadi salah satu kota yang diserang, hingga dicetuskan perang gerilya dan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Perang gerilya tidak lepas dari peran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Lahir di Purbalingga, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman adalah tokoh kemerdekaan yang lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Bodas Karangjati Purbalingga, Jawa Tengah. Ayah Sudirman adalah pekerja pabrik gula di Kalibagor yang bernama Karsit Kartowiraji dan ibu bernama Siem yang masih keturunan Wedana dari Rembang. Pada usia 8 tahun, Sudirman kecil diangkat anak oleh Raden Cokro Sumonaryo, seorang asisten wedana di Rembang. Sudirman menempuh pendidikan di Holland Indies School, HIS atau sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda di Purworejo. Setelah lulus melanjutkan sekolah ke Taman Siswa lalu menempuh sekolah guru di HIK Muhammadiyah Surakarta. Meski tidak lulus, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Karir militer Sudirman. Karir kemiliteran dimulai pada 1943. Saat itu Sudirman menjadi anggota pembela tanah air, PETA. Setelah selesai pelatihan di Bogor, Sudirman mendapatkan pangkat Sodanco dan menjadi komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Saat menjadi anggota TKR, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya dalam bidang militer, Sudirman diangkat sebagai Panglima Divisi 5 TKR dengan pangkat kolonel. Jejak perjuangan Jenderal Sudirman. Perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah perang melawan tentara Inggris dan Nika Belanda pada November sampai Desember tahun 1945 yang dikenal sebagai Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran berakhir dengan kemenangan atas berbagai prestasi militernya. Pada tanggal 18 Desember tahun 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Seiring perkembangan TKR menjadi TNI, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar bersama pucuk TNI lainnya di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 28 Juni tahun 1947. Sejarawan Darto Harnoko menjelaskan, pada masa agresi militer Belanda kedua atau masa Perang Kemerdekaan kedua ketika masuknya tentara Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Sudirman memberikan pernyataan penting saat bertemu Soekarno. Soekarno meminta Sudirman yang sakit istirahat saja. Sudirman menolak sebab ingin bersatu dengan rakyat. Karena sesuai ucapannya, Sudirman harus bergabung dengan rakyat menentukan kemerdekaan Indonesia. Ketika penyakit tuberkulosis semakin parah, pada tanggal 19 Desember tahun 1948 Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin negara. Dari rumahnya di Bintaran,
Panglima Besar Jenderal Sudirman terus memperhatikan pesawat-pesawat Belanda yang terus mengobral tembakan. Karena khawatir Belanda menyerang kediaman Jenderal Sudirman, Dr. Suwondo menyarankan Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta. Setelah membakar semua dokumen yang ada, perjalanan gerilya dimulai dari kediaman Panglima Besar Jenderal Sudirman menuju Kadipaten dan dilanjutkan ke Kretek Bantul. Begitu Sudirman menentukan perang gerilya, otomatis harus bergerilya di wilayah pedesaan, pertama kali ke selatan, Kretek, lalu ke selatan lagi ke Parangtritis, ke Imogiri, baru naik. Karena sakit yang diderita tidak memungkinkan sang jenderal berjalan kaki untuk tetap melanjutkan gerilya, Panglima Besar Jenderal Sudirman ditandu oleh para pengikut setianya. Setelah dari Imogiri naik ke Panggang, perjalanan dilanjutkan menuju Palihan Gunung Kidul menggunakan dokar, berhenti sejenak di sana lalu ke Wonogiri. Di Wonogiri Sudirman berhenti, bahkan mendapat gempuran-gempuran dari Belanda yang mempunyai intelijen. Dari Wonogiri perjalanan dilanjutkan menuju Jawa Timur melalui Ponorogo dan Trenggalek. Pada tanggal 24 Desember tahun 1948 sampai di Kediri. Dari Kediri rombongan menuju Desa Sukarame, karena dirasa tidak aman perjalanan dilanjutkan menuju Desa Karangnongko dan menuju lereng Gunung Wilis. Perjalanan dilanjutkan pada tanggal 17 Januari tahun 1949, saat dalam perjalanan terjadi penggeledahan yang dilakukan Belanda. Untuk menghindari kontra dengan pasukan Belanda, rombongan masuk hutan Sedayu dan menuju Sawahan. Selama perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putra atau Pakde. Dari nama samaran itu, Sudirman lebih leluasa untuk mengundang kurir-kurir yang berkaitan dengan strategi perjuangan gerilya. Surat-surat yang dibuat Sudirman sangat menentukan strategi perang gerilya terkait serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Saat pasukan Sudirman sedang bergerilya, di Yogyakarta dilancarkan serangan umum yang dikenal dengan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Adanya serangan umum ini menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dan kekuatan militernya masih ada, dan membuktikan kebohongan Belanda yang menyatakan Republik Indonesia dan TNI telah hancur. Hal ini yang menyebabkan terpojoknya Belanda dalam percaturan politik dunia hingga terjadi perjanjian Roem-Royen tanggal 7 Mei tahun 1949. Sementara itu, pasukan gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman masih melanjutkan perjalanan hingga menemukan tempat yang dirasa aman, yaitu Duku Sobo, Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pasukan Jenderal Sudirman menetap cukup lama di tempat ini pada April 7 Juli tahun 1949. Sebagai markas komando digunakan rumah milik Karso Sumito. Dari rumah sederhana inilah Panglima Besar Jenderal Sudirman bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Di Desa Sobo ini Sudirman betul-betul selalu bekerja sama dengan masyarakat pedesaan. Karena Sudirman mengatakan sudah sejak dulu ia tanpa masyarakat atau rakyat tidak akan bisa menumpas penjajah. Gerilya kita ini selalu bersendikan rakyat. Pada tanggal 29 Juni tahun 1949, Yogyakarta telah kembali dan kondisi keamanan sudah kondusif. Presiden, Wakil Presiden dan para pemimpin yang lain tiba di Bandara Maguwo dari Pengasingan pada tanggal 6 Juli tahun 1949. Saat itu hanya Panglima Besar Jenderal Sudirman yang belum tiba di Yogyakarta. Jadi misi pendudukan yang pertama di Sobo itu ada tokoh penting yang pada waktu itu meyakinkan Sudirman untuk ke Jogja, kembali ke ibu kota Republik, yaitu Rosihan Anwar, wartawan Menur dan Letkol Soeharto. Di dalam suatu pembicaraan, Sudirman mengatakan nanti dulu dan tidak akan cepat-cepat menentukan langkah masuk kota Jogja sebab Belanda itu sangat licik. Akhirnya pada Juni penjemputan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX beserta stafnya waktu itu yang ada di Jogja untuk menjemput Sudirman di Piyungan. Sampai di kota Jogja, Panglima Besar Jenderal Sudirman langsung menuju Gedung Agung untuk bertemu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Satu hal penting pada pertemuan Panglima Besar Sudirman dan Presiden Soekarno adalah pernyataan Sudirman waktu itu, yaitu mulai hari ini kita tidak boleh dijajah lagi oleh bangsa lain. Jadi kita harus 100% merdeka dan berdaulat penuh. Pada 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis, yang mengakibatkan paru-paru kanannya harus rela dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman pun terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan rutin di Panti Rapih, Yogyakarta. Ia pun dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember tahun 1949. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 1950, Jenderal Sudirman akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini pun dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Saat kematiannya, 4 tank dan 80 kendaraan bermotor mengantarkan Jenderal Sudirman menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Di Taman Makam Pahlawan Yogyakarta, banyak rakyat berkumpul hingga sepanjang 2 km untuk ikut mengiringi prosesi pemakaman sang pahlawan revolusioner ini. Itulah sedikit cerita sejarah tentang sang Jenderal Sudirman, semoga bermanfaat.